Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini, guys? Kalau belum, silakan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini kita sedang bermain PKXD lagi. Dan tentunya di sini ada Pupi, ada Nur dan juga ada Dandy Sky. Dan di sini ada Taylor tapi dia sepertinya sedang AFK ya guys ya. Sepertinya Taylor sedang sibuk sekali dan dia sampai melakukan pemanasan berkali-kali. Dan aku nggak tahu dia sedang terkoneksi atau enggak ya guys ya. Sepertinya dia sedang sibuk di dunia nyata ya guys ya. Kemudian aku akan mengajak teman-temanku untuk pergi ke sekolah hari ini guys, karena aku ingin melihat suasana sekolah di event Halloween kali ini. Dan aku akan mengajak teman-temanku untuk mengunjungi sekolah ya guys ya, karena di sana ada ruang rahasia Halloween yang sedang muncul di event kali ini guys. Aku coba mau klakson Taylor dulu biar dia bangun nih guys. Bangun Taylor, bangun, jangan tidur terus, ini sudah siang. Tapi sepertinya memang dia sepertinya sedang sibuk ya guys ya. Dan kita langsung aja kita tinggal dan langsung menuju ke sekolah PKXD. Tapi kita muter-muter dulu guys biar jalannya jauh ya guys ya, biar kalau naik taksi itu ongkosnya lebih mahal guys. Oke guys, kita sudah sampai di depan sekolah, di depan gerbang sekolah Magic Halloween PKXD guys. Wah, kita langsung aja kita turun guys dan langsung kita menuju ke dalam sekolah. Ada apa aja di sini? Oke, kita pakai seragam sekolah dulu guys. Ayo kita pakai seragam boy. Kita pakai seragam dulu ya biar guru kita tidak marah guys. Dandy Sky, ayo kita pakai seragam. Oke, kita semua sudah memakai seragam kita ya guys ya. Dan langsung aja kita menuju ke dalam kelas. Nah, di sini ada Ibu Guru Natana. Selamat pagi, Cikgu gitu guys. Kita kasih ucapan salam dulu kepada Guru Natana. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Guru Science-ku pasti suka. Nah, kita menyapa semua guru dulu nih guys. Dan sekarang aku lapar dan akan mengajak teman-temanku ke kantin. Nah, di sini ada kantin. Oke, bentar, ini ruang apa ini? Oh, ruang kepala sekolah guys. Nah, ini ada banyak lilin di sini guys. Waduh, ini lilin-lilin ini siapa yang jaga ya guys ya? Siapa yang menjaga lilin dan siapa yang beraksi untuk ngepet ngepet di luar sana guys? Jangan-jangan kalian yang ikut ngepet juga ya guys ya. Oke guys, kita masuk ke ruang rahasianya. Tadi lokasinya ada di pojok kanan ya guys ya. Pojok kanan dapur kantin. Nah, di sini kita bisa lewat sini nih guys. Nah, lihatlah guys, di sini ada ruangan kelas menyeramkan yang terbalik guys. Ada lilin-lilin yang terbalik dan meja-meja kursi yang terbalik juga. Ada hantu-hantu lucu imut menggemaskan di sini yang ada di dalam ruang rahasia kantin sekolah Magic ini guys. Wah, ini adalah apa ya, update yang sangat keren menurutku ya guys ya. Semoga PKXD tidak menghilangkan ruang rahasia ini, cuma sepertinya pasti dihilangin deh. Baiklah, kita sekarang menuju ke lorong. Nah, di sini ada, wah, ada seragam sekolah Magic ya guys ya. Kalau yang di tadi di luar sana tadi seragamnya biasa, tapi loh kok aku terpental ini kemana? Ya ampun, keluar semua. Teman-temanku juga terpental semua dong. Loh, Taylor ada di sini sekarang. Loh, Taylor tiba-tiba masuk ke dalam sekolah, guys. Nah, aku salah pakai baju. Aduh, guys, kenapa aku pakai baju rok ya, guys ya? Ini aku kenapa pakai rok? Nur sampai ketawa terbahak-bahak ya, guys ya. Raina Nur sampai tertawa terbahak-bahak melihat aku menggunakan rok, guys. Ya ampun. Baiklah, kita ulang lagi. Kita masuk lagi, guys ya. Aku ingin mengganti bajuku, baju magicku menggunakan celana, guys.
Aduh, memalukan sekali. Kenapa aku salah pencet yang cewek ya guys ya. Baiklah, aku sudah mengganti. Nah, sekarang lebih baik guys. Membaik, aku ketik ya. Sekarang membaik karena aku sudah memakai celana guys ya. Kenapa tadi aku salah pilih kostum jadi rok ya guys ya. Oke, di sini ada sekolah yang terbalik, ada kelas, ruangan kelas yang terbalik juga, dan ada rak buku yang terbalik. Di sini semuanya serba terbalik. Loh, papan tulisnya nggak terbalik guys, tapi ini papan tulisnya tidak terbalik. Apa terbalik ya itu? Aku lupa. Oke guys, tadi aku sekarang menanya Tyler, kamu tadi tidur, sekarang udah bangun ya. Sekarang udah bangun Tylernya guys ya, dan dia sekarang sudah. Nah, di sini aku mau ganti baju menjadi baju mahasiswa ya. Ini baju santai gini, keren banget sih bajunya sebenarnya. Aku suka banget nih bajunya guys, stylenya guys. Oke, kita masuk ke dunia sini lagi, dan sekarang saatnya aku harus berubah dan memberitahu kalian ada ruangan rahasia lagi di sini. Tetapi kalian harus menggunakan armor ini guys, menggunakan menembus dinding dan juga langsung naik ke atap guys. Nah, kita bisa naik ke atap dari gedung sekolah ini guys. Ketika kalian menggunakan armor admin yang 3.0 ya guys ya, kalian bisa menembus dinding dan juga langsung berjalan-jalan di atas atap sekolah magic ini guys. Jadi kalian bisa lari-lari. Nah, itu teman-temanku bingung, itu kayaknya nggak bisa menembus dan tidak tahu caranya naik ke sini ya guys ya. Nah, sekarang aku mau foto mereka dulu guys. Jadi nanti aku kasih tahu mereka bahwa aku tadi habis menembus telah menembus dinding dan juga naik ke atas atap sekolah magic ini guys. Oke, kita kasih tanda panah dan nanti kita langsung kembali lagi ke mereka ya guys ya, karena tidak semua orang tahu gimana caranya naik ke atas atap sini guys. Oke, kita langsung aja menuju ke kantin dan masuk ke mereka. Dan kita kasih tahu mereka bahwa aku baru saja memposting satu buah foto buat kalian guys. Aku baru saja posting foto, tolong lihat guys. Jadi kalian nanti bisa tahu kemana aku tadi pergi, karena sepertinya mereka semua bingung ya guys ya. Tiba-tiba Psycho menghilang dan ternyata aku main di atas genteng guys. Dan dari bawah tidak terlihat ya guys ya atapnya, so emang tidak terlihat seperti itu ya guys ya. Nah, teman-temanku pada kaget ya guys ya, pada kaget, katanya keren sekali kata Dendi. Dan mereka tidak tahu bahwa aku sedang menggunakan armor untuk menembusnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys.